Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Klobot. Di video kali ini, aku mau jelasin cara melakukan verif email Shopee dengan Gmail. Tonton videonya sampai selesai ya. Jangan di-skip. Pertama, teman-teman buka aplikasi Klobot Launcher-nya dulu, kemudian pilih menu setting, dan klik email verif Shopee. Kemudian klik tambahkan account. Untuk memasukkan nama dan Gmailnya, aku udah siapin data di Google Spreadsheet ya. Jadi tinggal disalin, paste. Untuk emailnya juga kayak gitu, disalin dulu, terus dipaste. Selanjutnya, siapkan akun Gmailnya dulu. Nah, kemudian untuk mengisi password, teman-teman buka akun Gmailnya dulu. Lalu klik nama akun dan klik kelola akun Google Anda. Kalau udah muncul kayak gini, pilih keamanan, scroll, aktifkan verifikasi 2 langkah, lalu klik mulai. Kemudian masukkan kata sandi Gmail kamu, dan klik berikutnya. Kalau sebelumnya Gmail kamu udah pernah ditautkan di HP, maka akan muncul notifikasi merek HP kayak gini ya teman-teman. Kemudian klik lanjutkan, gunakan opsi cadangan, lalu akan muncul kode kayak gini. Nah, ini bisa teman-teman cetak maupun download ya. Kemudian klik selanjutnya, klik aktifkan. Kalau udah sukses, teman-teman kembali ke akun Gmail dan close tab yang kedua tadi. Klik nama dan pilih kelola akun Google. Klik keamanan lagi. Scroll ke bawah dan cari sandi aplikasi. Sebelum membuat sandi aplikasi, masukkan dulu password Gmail kamu dan klik berikutnya. Kalau udah muncul kayak gini, teman-teman pilih aplikasi, klik lainnya. Kemudian di nama custom ini misalnya dimasukkan Klobot, lalu buat. Kemudian copy sandi ini. Dan kembali ke Klobot Launcher untuk paste di kolom password. Klik save account. Dan sudah selesai. Nah, nanti kalau harus verifikasi pas login akun Shopee, udah bisa langsung otomatis jalan sendiri. Keren banget kan? Selamat mencoba!